Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad nurullah. Sirri wa sirri. Sirri fi sirrila Allahu asma wal sifati. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat hidayah serta kesehatan jasmani dan rohani insya Allah. Saudara, video kali ini kita akan membongkar rahasia Adam yang belum pernah terungkap. Iya, belum pernah terungkap. Rahasia Adam belum pernah terungkap. Siapa sebenarnya Nabi Adam alaihissalam? Saudara, Nabi Adam yang kita kenal adalah manusia yang pertama kali yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adam diciptakan dari tanah. Tanah itu dari air. Air itu dari angin. Angin itu dari api. Dan api itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam yang pertama kali diciptakan, sehingga Adam disebut bapak segala jasad. Saudara, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang pertama, lalu diberi nama Adam. Pertanyaannya, kenapa harus Adam? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberi nama Adam, bukan nama yang lain? Saudara, Adam itu memiliki makna, arti yang sangat luar biasa. Inilah rahasia belum pernah terungkap. Video kali ini kita akan mengungkap siapa sebenarnya Adam. Sekali lagi, kenapa Adam, bukan nama yang lain? Karena Adam memiliki makna sangat luar biasa. Saudara, video ini simak sampai habis agar memahami siapa Adam sebenarnya. Saudara, Adam itu hakikatnya Muhammad, dan Muhammad itu hakikatnya Allah. Muhammad inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adam diciptakan dari tanah. Dari tanah, air, angin, dan api. Dan api itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad itu daripada Nurullah atau Nur Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya manusia pertama diberi nama Adam. Apa artinya Adam?
perhatikan saudara, Adam itu alif dan mim. A atau alif artinya Allah, dan mim Adam artinya Muhammad subhanallah. Alif bermakna Allah dan mim bermakna Muhammad. Allah dan Muhammad disingkat menjadi Adam subhanallah. Allah gaib ke dalam Muhammad, Muhammad gaib ke dalam tubuh Adam atau Adam. Maka sempurnalah di Adam yang disebut alam insan atau insan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hakikat Adam adalah Muhammad. Itulah sebabnya dikatakan nabi yang pertama dan penutup segala nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut nabi yang pertama dan nabi atau penutup segala nabi? Karena roh dan jasad Adam terbit daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudara video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.